saudara yang sakit harus dirawat di rumah sakit misalkan, itu juga harus ada keterangan. Misalkan harus bekerja, rekan-rekan harus ada surat dari pimpinan. Misalkan guru pas dapat tugas pendidikan ke Bandung gitu ya, itu harus ada surat dari kepala sekolah untuk melakukan pemilihan di Bandung karena pas tugas bimbingan teknis di Bandung misalkan. Jadi ini akan tertib mudah-mudahan, dan kami selalu memberi hak pilihnya. Jadi iraha pemilu 2024 teh 14 Februari. Tanggal 14 Februari. 14 Februari. Februari. 14 Februari pasti. Aya momentum naon 14 Februari teh biasana? Hari Valentine. Hari diganti. Soalnya sim kuring rada hamar-hamir. Hamar-hamir kumaha? Margi dina waktos perkembangan zaman ieu nuntut sadaya tradisi eta terberangus, eta hilang sirna ditelan ku zaman. Nah, tapi alhamdulillah nonoman-nonoman Raja Galuh, nonoman-nonoman anu tergabung di wilayah Majalengka biasa mempertahankan sarang abu mulai tradisi urang sadaya. Nyata tradisi Rebo Wekasan. Naon ari Rebo Wekasan tadi disampaikan Pak Kiai. Ai Wekasan, Rebo poe Rebo Wekasan terakhir atau Rebo panutup dina bulan Sapar. Sehingga dina Rebo ieu biasa dilaksanakeun urang teh peringatan Rebo Wekasan. Dicaritakeun tadi ku Pak Kiai oge. Ratusan ribu diturunkan ke Gusti Allah ka ieu dunya. Ya, ka makhlukna, makana sebagai makhluk Allah urang kudu bener-bener ngadoa. Nah, para kolot urang baheula nalika Rebo Wekasan datang, ya, Rebo terakhir di bulan Sapar datang, sok padungdeum paguneman, ya, di antara urang ngariung gitu. Jadi ngariungna di mana? Di alam saprotos kieu. Makana sim kuring reueus tur bagja ka para nonoman-nonoman anu masih mempertahankan tradisi ieu. Sabab teu saeutik warga tingali di Indonesia ya. Mobil khusus di Majalengka ya, wayana mall-mall, kafe-kafe anu bernuansa ke kota-kotaan ya. Anu eta bisa nutup tradisi-tradisi urang. Ya, makana dina tradisi Rebo Wekasan ieu aya istilah naon ya tradisi anu bisa dipertahankan urang. Katuanganna nyarupikeun katuangan tradisi rakyat. Ya, berupa apem. Coba ayeuna pikir misal urang Rebo Wekasan ganti ya apemna kunaon? Ku pizza. Ganti ku burger. Oh, ganti ku Dunkin Donat. Henteu ternyata. Nah, nonoman-nonoman nu aya di Majalengka alhamdulillah bisa mempertahankan tradisi Rebo Wekasan tetep nyeta kadaharanana apem. Nah ya. Terus anu hampir hilang ayeuna dina Rebo Wekasan ya. Jang catetan kahareupna. Ya, panitia aya hiji kabarokahan nalika Rebo Wekasan datang nyaeta ngayakeun cai di ya, masakan seremoni di acara Rebo Wekasan Raya. Kalau ditanya kesan-kesan, saya sangat berkesan di acara ulang tahun Cafe Varia bertepatan. Nah, ulang tahun bertepatan dengan acara Rebo Wekasan. Karena seingat saya kemarin Rebo Wekasan, sekarang kan Rebo Wekasan sama ya, jadi injak satu tahun. Yang paling berkesan saya dengan MC-nya lah, berkesan sekali. Asik. Kesan yang kedua dengan apem parianya apa ya, samukmuk itulah, CMK samukmuk munal. Terus selain apem teh tadi cucur, jadi kombinasi yang bagus apem dah apem yang samukmuk dan cucur yang crunchy gitu. Terima kasih buat
panitia pelaksana dan sohibul wilayah, Mang Ibnu, Mang Pepen, termasuk dari Forkopimcam ataupun Guspika Kecamatan Raja Gele yang juga berkenan hadir di sini. Kesan yang terakhir, semuanya gratis. Yang kita nikmati malam ini, apem dan susunya gratis. Alhamdulillah. Terima kasih. Pemuja dan kita sering kali melupakan semua bahagia, melupakan semua kesenangan kita, sehingga mati tercabik-cabik kita. Dengan nama yang kami bawa, kami lahir dengan alasan apa? Apa? Tentang ketepatan dan ketepatan mengubah atau tidak mengubah apapun, kami tetap manusia. Puncak ciptaan yang mungkin merusak dan saling. Oh, kami tetap manusia. Tentang kesetiaan dan kesabaran, mengubah atau tidak mengubah apapun, kami tetap manusia. Dengan nurani yang menjawab setiap tanya, tentang kekuatan dan keberanian mengubah atau tidak mengubah apapun, selagi kami masih berpegang pada ketetapan. Pengen bisa sok atau kamu? Ya kan. Aing di teh. Terima kasih.
Tadi ayo ke CR lo, itu esengal kan? Ayo nih. Atur nuhun. Ini perikanan nih, Pak.
Ringan ya? Nama standar racun pokok nama. Racun semua. Dari tahun 2020 itu musim pandemi. Gak enak, terus kayak virus. Iya tuh. Ujung-ujung aja apa ya? Rasa. 5 orang memang. 2 bulan. Kere si Ayat, punya orang Teja. Pengantihan seberapa ya? Ya paling... Apa ya nih? Ayo dong. Harapannya kalau nanti buku kontrak nak gitu. Wah, kamu gitu. Sahare wos tadi. Lestarikan MC. Setuju pisang. Dari kita mungkin perwakilan ya untuk saya pribadi terutama mungkin kayak pertama kali ikut acara yang seperti ini di apa namanya di lingkungan masyarakat soalnya saya kan dari dulu mudik nggak aja galuh jadi kayak ya menginspirasi untuk kulame. Oh mana Pak Kulame? Ya benar. Kadia. Kadia. Ayo. Oke, kalau Abi dimasukkan ke Forkom, Pak. Agur, buruk. Jangan mau. Bapak bergesa lawari, kau bisa. Ayo, Pak. Ayo lah, ya tanya. Tanjeng. Tak pakau. Mangga sambutan. Tunggu. Tas cari kena cari langsung di videokan ke Forkom ya pun. Nah, langsung betul. Ayo.